You know you got me with your pistol, shot me. And I'm here helplessly, in love and nothing can stop me. You can't stop me once I start it, can't return me once you bought it. I'm coming baby, don't doubt it. So let's be your partner. Selamat malam, tepatnya hari ini tanggal 9 Juni tahun 2005. Gua VJ David tepat berada di Musro, tepatnya di mana kita akan merayakan prom night dari SMU Kristen Karunia. So everybody, let's get the party start. Dan nanti acaranya bakal banyak yang keren-keren. So lo orang harus lihat, karena nanti juga ada pemilihan King and Queen dan banyak nominasi yang lain-lain. Pokoknya bakal seru banget dan asik banget. So everybody, stay tuned with us. See you. Me once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, 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 don't fuck with my heart. Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah. Welcome back to Full Color Channel. Selamat malam semua. Selamat datang di Pesta Prom Night SMU Kristen Karunia. Malam hari ini bersama gua VJ David. Dan malam hari ini bakal banyak banget acara yang keren-keren abis. So everybody, let's get the party start. Dan malam hari ini akan ada pemilihan King and Queen. Jadi kita pasti udah menduga-duga siapa nih kira-kira yang bakal jadi King sama Queen. Udah gitu juga bakal banyak pemilihan nominasi-nominasi murid-murid yang ter dan juga guru-guru yang ter. Dan pokoknya malam hari ini lu bakal bisa lihat semuanya. Dan bener-bener akan menjadi momen yang gak terlupakan buat semua murid dari SMU Kristen Karunia. So, buat semuanya yang lagi nonton, stay tuned in Full Color Channel with me VJ David, see you. Dan malam hari ini gue udah berada di tengah anak-anak Karunia, tepatnya yang datang paling pagi, tiga orang yang datang paling pagi. Oke, ada Michelle di sini ya, kita lihat hari ini Michelle udah cantik banget, lo lihat dong, beda kan sama biasanya. Oke, Michelle, bagaimana perasaannya malam hari ini? Sebenarnya sih nyebelin ya datang suruh pagi-pagi gini, tapi senang aja sih. Lo datang dari jam berapa? Jam 5. Tahu disuruh ngapain datang jam 5. Ya oke. Okay. Tapi lu lihat kamera dulu dong, lihat kamera. Lu mau say something enggak buat teman-teman lu nih? Ini the last time kan orang bisa ngumpul kan malam ini. Ya pokoknya nanti kalau sudah pisah-pisah tetap kontak, keep in touch aja. Ya. HP lu ganti enggak? Enggak ya. Oke. Oke, yuk berikutnya ini ada yang pakai baju biru. Kita tanya aja. Nama lu siapa? Yulia. Yulia, dari kelas berapa Yulia? Gak A1. Oh, IPA ya. Oke. Okay. Bagaimana perasaan lo malam ini? Udah ngerasa cantik? Enggak tahu ya. Biasanya sih. Ini dandannya berapa lama? Berapa lama ya? Sekitar 2 jam. 2 jam. Oke, okay. Berarti Yulia udah mempersiapkan banget nih buat acara malam hari ini. Oke. Okay. Lo expect apa sih dari acara malam hari ini, Yulia? Mudah-mudahan ini itu apa ya, suatu momen yang nggak terlupakan lah gitu. Itu kan cuma
perpisahan, ntar pada pencar-pencar gitu. Ya mulai kita gak bisa lupain ini semua, ya jadi kenangan tersendiri lah. Oke, jadi kenangan tersendiri ya. Oke, dan yang ini satu-satunya cowok yang datang paling pagi. Oh, kata Yulia paling ganteng, tapi kita gak tahu deh. Coba, oke, nama lu siapa? Dendy. Oke, Dendy. Lu ngomong dong sama semua yang lagi nonton lu nih, Dendy. Gak ada. Halo, gue datang paling pagi nih. Pagi ya. Terus buat mempersiapkan acaranya supaya acaranya lancar, bener ya? Bener ya? Tepat. Semoga kita jadi bisa friends forever aja deh. Oh iya, dan Malaysia gue dateng nih. Oke, lu ada janji ya sama Malaysia ya? Malaysia, oke, kita tunggu aja Malaysia-nya dan tunggu yang lainnya. Karena begitu semuanya datang, kita baru mau mulai pastinya. Oke, dadah dong, sekamera dadah. Oke, teman-teman, inilah tempat di mana nanti kita bisa foto-foto bareng. Ini adalah tempat buat foto studio. Dan di sini gue udah ditemenin alumni dari Karunia. Oke, namanya siapa? Halo. Boni. Oke, Boni, ini datang ke sini tujuannya apa nih? Diundang aja buat teman-teman. Kalau yang ini? Erika, saya giginya. Bagaimana menurut lo pesta malam hari ini? Belum gitu rame, belum ada datang. Orang seneng gak bisa bergaya di tempat ini buat difoto-foto? Lumayan lah. Oke, pokoknya it will be a very nice party, so you have to enjoy. Oke, bye-bye. Bye. Di atas bumi ini ku berpijak, pada jiwa yang tenang di hariku, tak pernah ada duka. Oke, guys, masih di acara Promia Karunia, ramai banget di sini. Dan di sini gue udah ada dua orang, ya, yang satu cowoknya keren banget, yang satu ceweknya cantik banget. Oke, namanya siapa? Gue biasa orang panggil gue Belang ya. Gue A1. Bagaimana perasaan lu malam hari ini? Seneng juga sih, ramai juga yang datang. Ya kode-kodenya belajar yang ajin-ajin lah, biar sukses semuanya. Oke, okay, oke, okay. Lo kayak guru. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya penting gitu. Oke, okay, buat yang ini ada satu cewek, namanya siapa? Lydia. Oke, okay, lu mau ngomong sesuatu gak buat semuanya yang teman-teman lu nih yang lagi nonton nih? Gue sebenarnya bukan anak Karu lagi. Sebenarnya gue alumni SMP, tapi ya cuman buat ketemu doang teman-teman. Buat teman-teman yang lain, moga-moga pada lulus UAN semua ya. Jangan semua kakak lulus. Loren datang berdua ini? Oh, gue pikir biasanya ada date kan nanti. Oh, gitu ya. Oke, okay, pokoknya. Oke, okay, pokoknya lu berharap pokoknya biar partinya seru ya. Oke, okay, oke, okay, bye-bye. Bye-bye. Oke, okay, guys. Ini ada dua teman kita, namanya siapa? Michael. Oke, okay, Mike, lu udah keren banget nih hari ini. Mike, bagaimana Mike? Acara hari ini udah antusias belum buat mulai acaranya? Belum. Belum. Kalau lu namanya siapa? Tommy. Lu mau ngomong sesuatu nggak buat teman-teman lu yang lagi nonton nih? Kan lu udah oke okay banget hari ini. Lu berharap pestanya kayak apa? Lu berharap pestanya kayak apa? Yang meriah aja deh. Yang meriah, yang wow, udah enjoy aja. Pokoknya guys, asik banget dan semuanya bakal keren banget. Oke, okay, kalau buat lu, sini dong. Lu anak Karunia? Kelas berapa? 33. Dan udah gitu, lu mau say something gak buat temen-temen lu yang di rumah? Wah, ngapain apa bro? Kan ini kan terakhir nih, video terakhir lu sama temen-temen lu gitu. Lu mau say something gak buat temen-temen lu semua gitu? Gak ada Mama gua. Kalau lu? Ya. Yeah. Jangan lupa mama gua ya. Teman abadi. Yeah. Oke, okay guys, pokoknya seru banget, keren banget. Pokoknya enjoy aja party ya. Oke. Okay. Gua sekarang ada ini kumpulan guru-guru dari Karunia. Lu bisa lihat ya. Mereka udah rame banget udah ada di sini. Yang pasti udah bersiap buat pesta malam hari ini. To the dance floor, to the dance floor, to the dance floor. Now every woman forward to the dance floor. All right, stop.
Itulah tandanya kau murid Pociman. Isi. Murid bandel. Ntar ya. Ini tak putus gue. Kenapa aku pocot? Aku sakit banget. Kurang ajar punya. Kurang ajar banget. Datang telat. Bawa carikan. Enggak gitu ya kalau ikut guru. Kali sono kan? Malam Pak. Kamu tahu? Apa Pak? Saya sudah ngajar di SMUK Karunia selama 87 tahun. Buset, umur Bapak berapa? Ngajar 87. Macam-macam. Bawa contekan segala macam udah ketahuan zaman sekarang. Pak, sebagai guru SMUK Karunia, enak gak sih jadi guru SMUK Karunia, Pak? Wah. Mana muridnya kayak saya gitu, Pak. Saya senang sekali di SMUK Karunia. Emang kenapa? Saya ketemu istri sana, cerai istri di sana, ketemu anak di sana. Wah, banyak pengalaman saya di 87 tahun. Kalau sama-sama murid-muridnya itu, emang gimana sih anak-anak Karunia tuh pengen tahu dah? Tahu. Kalau angkatan yang pertama sih zaman-zaman dulu alim-alim. Kalau sekarang angkatan 2005 gimana, Pak? Astaga, menyodok. Menyodok. Banyak menyodok. Banyak dia menyodok. Yang mulai dari cewek-ceweknya nyodok. Aduh, cowok-cowok juga cek. Bapak, sama-sama jadi guru. Oke, kita berikan tangan. Saya sebagai guru buat cek kuku. Kalau zaman dulu harus ada cek kuku. Nah, ini nih. Pasti ikut aku. Kuku ya, dia bayang aku. Panjang awal di kuku dulu. Ini juga. Ayo. Coba saya cek rambut. Mana tadi yang pocilan? Lagi rambutnya panjang sekali nih, laki-laki. Tolong, gondrong banget. Ini laki-laki kok. Oh, enggak, ini bukan laki-laki. Pociman. Poniman. Ya. Mana Poniman? Itu kan masalah sekali, Pak. Ayo, masalah. Dia katanya kalau masalah gini, gimana basah? Saya basah kenapa? Tahu, ini sama ngomel banget. Sini. Ya. Selamat datang. Pak, kapan kita mulainya nih, Pak? Tidak. Punggung gua sakit tahu. Kenapa? Biasa lah tua. Osteoporosis. Pak, ini teman saya, Pak. Anak Karunia, Pak. Contoh murid teladannya, Pak. Murid teladan? Teladan. Aduh. Jadi saya bacain ya malam hari ini ya. Malam hari ini temanya adalah A Walk to Remember. Kamu tahu gak A Walk to Remember artinya apa, cuy? Berjalan dalam masa lampau. Kasian deh lo. Dia memang berjalan dalam masa lampau. Berjalan masa lampau. Bukan, kita mau jalan-jalan sambil mengingat-ingat masa gitu. Lampau. Ya. Terus kayak gitu, kita nanti bakal ada apa aja nih MC. Kamu MC-nya. Saya gurunya. Guru mau mengucapkan thank you ya buat guru-guru semua yang udah mau hadir ke sini. Mau luangin waktu buat kita-kita semua gitu loh. Kita membuat acara ini biarlah kiranya semua bisa mengingat kembali hal-hal yang pernah terjadi. Oke, terima kasih Pociman, dan kayaknya kita perlu berikan tepuk tangan yang paling meriah buat SMU Karunia. Di mana-mana acara tentunya ada yang membuka. Dan kita sambut saja doa pembuka oleh Ketua Panitia Prom Night 2005, Bang Melisa. Yeah. Oke, Bang. Tugas kamu. Banyakan gue aja jawabannya. Ya, malam hari ini kamu sebagai pendeta dari Karunia akan memimpin seluruh murid-murid 2005 ini untuk berdoa bareng. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada di kerajaan surga mulia, Bapa, Yesus berkat panjatkan kepada-Mu atas berkat-Mu yang berkelimpahan yang tak pernah berkesudahan bagi kami, ya Bapa. Bapa, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami tempat ini, Kau telah pimpin perencanaan prom night kami dalam terasa sampai akhirnya sehingga boleh terlaksana sampai sekarang, ya Bapa. Terima kasih juga Kau telah pimpin sehingga kami satu persatu diselamatkan tiba di sini. Setiap dari kami, Kau pimpin sehingga kami boleh tiba di sini. Bapak, kami juga ingin turut berdoa untuk prom night kami, biar semua ini boleh berjalan dari awal sampai akhirnya berjalan dengan baik. Biar Roh Kudus-Mu saja yang turun tangan memimpin seluruhnya. Dan juga Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kami semua.
dan apa yang akan kami jalani ke depan. Biar kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Kau. Kau saja mimpin apapun yang kami akan jadi. Biar kami boleh sukses biarpun apapun rintangan yang dihadapi oleh kami. Kami boleh tetap dengan teguh bersandar pada Kau. Kami boleh percaya kalau Kau saja menguatkan kami ya Bapa. Biarlah juga apa yang ke depan kami akan menjadi apa, kami serahkan hanya ke dalam tangan Kau. Dan juga Bapa, terima kasih sekali lagi Kau telah pimpin kami semua ibu sehingga boleh melaksanakan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terdengar ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, okay. Silakan duduk Bu, silakan duduk. Iya, dadah Bu. Oke, okay. Silakan dipercayakan buat guru. Guru memberikan sempatan. Oh, iya, guru ini yang tadi. Oh iya. Guru, guru. Iya Bu, guru saya. Ampun Bu. Nah, kayak gini cowok, ini burut. Bu, gila apa yang cowok. Oke, okay, burut silakan dibuka kata sambutannya malam hari ini. Sistem dadakan, jadi ya apa adanya saya bisa langsung kata dua kata kata ya. Understood. Terima kasih untuk semua kehadirannya, baik itu anak-anak dan bapak dan ibu guru. Tidak terasa memang 3 tahun sudah berlalu dan sampailah pada hari ini di mana kalian akan merayakan kebersamaan kalian. Gak apa bisa itu. Setelah kalian melalui serangkaian ujian dan segala macam, kalian mungkin terlalu capek dan inilah kalian waktu kalian untuk bersenang-senang kembali. Hidup murid-murid Karunia! Yeay! Entah ada DJ Haris, jadi ntar bakal bersenang-senang bareng DJ Haris. Oh sorry, Bu potong. Ya, silakan Bu. Ah Bu, jangan ditampol ya Bu, jangan dimarahin gitu ya. Saya semoga apapun yang kamu dapatkan di sekolah Karunia, baik itu yang tidak enak maupun yang enak, semua kenangan, baik itu yang indah maupun yang tidak, selamanya akan menjadi sesuatu yang seperti di sini, Lord, I remember. Gak ada sekian dan sudah. Sekian dan terima kasih. Nah, gitu. Kalau Unyil aja ada sekian, okay, masa Simurut gak ada? Ya, kita mau makan, lapar banget pasti. Malam hari ini kita sebelum bersenang-senang tentunya kita pengen kita makan. Kita kenalin dulu. Siapa kita? Betul. Dan dari mana kita? Betul. Oke, okay, harus. Lupa deh. Ada Michael di sini. Dan juga ada Roland di sana. Kita dari Full Color Party Organizer. Pokoknya kita senang banget kita dipercaya ke organize program Karunia. Amin. Kita berharap bakal sukses sampai habis. Ya? Dulu, kamera. Gua gak tahan sama kamera. Dan jangan lupa, add kita di Friendster. At fullcolors@hotmail.com. Tuangkan saran dan kritik Anda tentunya di silakan tulis testimonial tentang kita. Tentang kita berdua maksudnya. Oke. Lapar, Mike, lapar. Lapar benar. Ya udah kita makan deh sekarang. Dipersiapkan dulu. Sepertinya luka.
malam hari ini saya bersama dewan juri di sini. Coba kita lagi dewan juri coba diberikan komentarnya ya. Oke. Suaranya saya pitch control tiap hari. Gak apa. Oke. Kita dengarkan. Yang penting, juri komentar dari juri kedua. Ya, coba di. Ya, Dendi, saya mau kasih selamat. Dia tampil sangat menawan. Kasian, pantesan tadi gua ke rumahnya ayam di rumahnya pitak. Dicabutin, ditempel di batu. Jadi ini hasil kerja di kerajinan tangan. Betul. Aduh, mendingan saya satu. Saya suruh dia milih aja. Saya suruh dia milih aja. Ibu siapa sih? Miss siapa atau Nona Miss, siapa? Miss siapa? Miss D. Catat. Saya populer banget tuh Miss D ya. Monggo Miss D. Di mana Miss D? Misty? Bisa aja dia. Sono katanya Mike, sono. Misty. Oke, dipanggil Mike. Misty, how are you? Oke, kalau ini mau dipilih. Ini ada lelaki ganteng di situ ataupun kalau kamu mau cewek juga enggak apa-apa dipilih satu orang guru. Pak Cornel. Pak Cornel. Woo, Pak Cornel. Caca pilih siapa? Gak boleh cowok harus. Eh cowok. Iya harus cowok. Pak sama Caca ya. Siapa? Pak Tepi. Pak Tepi. Selamat malam Pak Tepi. Ya, dengan gosip-gosipnya Pak Tepi ya. Katanya Pak Tepi agak kurang suka ya dengan apa namanya cewek-cewek Pak Tepi. Kenapa Pak Tepi? Ini info Tepi. Masa sih Pak Tepi gak suka cewek? Oh, saya denger! Ini sih gosip Pak Tepi. Gosipnya dia gak suka cowok! Oke, dibagikan saja dulu. Di sini kan suasana prom night. Betul. Maka supaya diingat. Supaya caranya dipakaikan sarungnya dulu. Bapak, kita silakan. Sis kamling dulu, Pak. Ya, jelaskan. Bapak juga sis kamling. Ibu juga sis kamling dulu, Bu. Ya. Tandang. Jadi begini. Bukan Bapak, ini Bapak kan jadi pocong, itu mah namanya. Bapak, ini main game sedikit dipocongin. Salah. Ini bukan sinetron, hanya Tuhan yang tahu. Ini namanya sekarang satu sarung berdua guru dan murid. Ya. Cakep banget. Astaga Misty. Okay. Big size berdua. Salah ini. Bisa. Muat tadi, 3 gajahnya muat, gue udah pernah nyoba. Pak, tolong dong dibantu ini, aduh. Bisa, Pak. Udah? Okay. Udah? Mana tali? Tali. Kan a walk to remember, harus ada kekerabatan antara satu dengan lainnya. Jadi coba talinya dipegangin dulu, lagi dipegangin ya. Satu lagi tali di sebelah sana, kamera. Oke, DJ, ready? Semuanya, kasih semangat buat 3-0 di depan! Okay, are you ready? 1, 2, 3. Setuju. Ngerti. Oke. 3, 2, jangan lari dulu ya. 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat 3 pasang guru dan murid. Ya.
Berapa lagi? Kan, tadi sekitar 54 setengah dikuadratkan kemudian dibagi dengan 3. 50-an. Gua enggak tahu matematika. 50-an. Oke. 50-an. Iya. Kontes berikutnya. Kontesan kedua, Marcella dan Pak Cornel. Angka terus naik menjadi 135.000. Tadi 550, 135.000 jauh banget. Jauh-jauh. Buat Misty dan Mario, make some noise. Piro Mike, piro. Gua gak tau lah. Dia seadanya. Tapi berarti juaranya adalah Marcella dan Pak Cornel. Semuanya kita gak sejahat itu. Kita di sini bukan hadiah. Bukan masalah menang kalah, tapi masalah kebersamaan. Saya bersama Roland senang sekali bisa ngerjain ibu enggak ngerjain. Kita tertawa bersama. Tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa murid-murid gak bisa tertawa bareng ya. Oke, sok dikasih kado. Kado nomor 3. Kado nomor 3, Mati yang bisa diterima. Kado nomor 2. Karena itu dia membutuhkan bantuan saya. Tetapi di tengah kekurangannya itu, dia memiliki suatu kelebihan. Apakah kelebihan itu? Mari kita lihat sekarang. Ya coba Bapak namanya siapa? Tepi lah. Pak Tepi. Pak Tepi kerjaannya apa? Belajar. Bapak kira-kira sehari penghasilannya berapa? Mr. M mau lulus gak? Jangan nanya lagi. Tanggal 30 mau terima ijazah gak? Mau saya tanda tanganin gak? Pindah, jangan saya. Mr. M, kartu mati itu tolong dibawa ke tengah. Itu tolong dibawa ke tengah. Sekarang Bapak ikut saya ke tengah ya. Ayo Pak. Lagi katanya. Mr. M, siapa sih orang ini? Saudara-saudara, hari ini Pak Tepi beruntung mendapatkan uang kaget dari saya. Tepuk tangannya dong. Pak Tepi. Masa sih? Dari mana? Indo kan? Ini, aduh ini. Udah yang bilang tadi abad ke-15 siapa ya? Ini kayaknya kalau dikasih ke tukang apa, minta-minta masih mau ini. Jadi, Bapak, harusnya Bapak berpikir, kenapa Bapak dapat duit kayak gitu, Pak? Apakah Bapak peminta-minta? Oke. Ya udah, Mas. Oke, dan inilah nominasi Pak Tepi. Betul. Yang dinobatkan sebagai guru terseksi. Kita ulang adegannya. Mundur. Geng Teletubbies. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pochi, berpelukan, berciuman. Coba dibawakan ini. Dipsy. Dibilang yang paling seksi siapa sih? Aku dong yang paling seksi. Lihat dong perutku. Seksi kan? Bukan. Ini kenapa? Salah. Dari
semua itu? Lihat dong, antenaku yang terseksi. Mana antena? Antena apa antena? Antena tuh di atas apa di bawah sih, Mike? Bolan! Antenanya unik. Kenapa? Apa antenanya? Gua yakin dia saudara David, tapi dia oke, oke, lanjutin. Kayaknya mereka, si Teletubbies mau gosip lagi. Monggo. Gosip. Dengar, salah kalian semua. Teletubbies apa bencong, Mong? Buat kalian yang paling seksi. Tapi ada yang si. Ih, masa sih? Mau tahu siapa? Siapa? Siapa yang paling seksi? Siapa yang paling seksi? Jawab dong. Sama-sama yuk. Siapa? Muridnya seksi adalah 1, 2, 3 Mario. Yes, Mario dinobatkan sebagai murid terseksi. Sampai dibuka kancingnya dong. Kancing dibuka. Foto, pose seksi, kamera. Yeah. Oke, silakan kembali ke alam yang masing-masing. Biar Mario ngomong dulu dong. Kamu sebagai jadi mulai terseksi, kamu mau bilang apa kepada orang-orang yang memberi suara buat bagi kamu? Tanya sih kenapa boleh bilang seksi? Please dong. Kenapa? Astaga, pantat sama bibir yang gak tahan. Oke. Inilah yang akan membacakan untuk nominasi murid King Kong. Murid bulu. Kita panggil saja. Inilah Dedi Nugroho. Dendi, sang petugas koper. Nah, petugas koper. Membawa koper eliminasi. Betul. Lu sedih harusnya, cuy. Muka lu sedih dong. Malam hari ini Dendi, kira-kira siapa yang bakal tereliminasi? Kamu akan membacakan nominasinya. Tolong dipanggil yang hari ini. Betul. Terancam tereliminasi. Betul. Dipanggilkan semuanya dulu. Peserta pertama adalah Nai. Nai. Suasana sedih. Ini kita lagi di tengah konser eliminasi murid terbulu. Minggu ini akan ada 3 orang yang tersisih yang akan harus pulang ke rumah. Dia tidak layak menurut juri untuk melanjutkan konser terbulu. Dan sungguh sangat disayangkan karena Dendi sang manusia koper sudah menyiapkan koper yang akan dibagikan kepada murid-murid yang akan pulang sekarang. Silakan Dendi dibuka kopernya. Langsung diberikan saja Dendi manusia koper. Siapa yang mau eliminasi malam hari ini? Silakan Dendi manusia diberikan. Koper. Kita berpisah lampaikan. Nangis ceritanya. Berpelukan. Oh, sudah lama sekali. Berpelukan. Peserta kedua yang akan tereliminasi adalah. Belum ada yang nyuruh nangis, sudah nangis. Gila dia. Mengapa kamu harus pulang dengan membawa Mickey Mouse? Gua kira lu jantan tau kak, muka sanggar. Dipakai dulu. Lambang eliminasinya kita pakai itu aja. Sebagai lambang eliminasi di dunia. Oke. Berikutnya. Ada satu lagi yang diberikan. Siapa koper kehormatan?
Eh bukan, koper-koper eliminasi. Tuan malam ini adalah... Begitu keren kopernya. Paling keren di antara yang lain. Tas kresek. Kita sudah menemukan... Calon. Udah juaranya, Iya, api pemenang api terbulu. Dan layak mendapatkan mahkota terbulu. Dipakaikan mahkotanya. Jangan. Dipakein, ini yang pakai manusia koper. Dipakai. Oh, manusia terbulu. Manusia penuh kontroversial. Dia udah punya istri, tapi dia juga selingkuh. Selingkuh? Kita pegang saja. Jadi dia suka main sama ayam-ayam? Iya, betul. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Okay. Kita pegang saja dia. Ari! Kamu dari yang kantor pen ya? Kantor pen ya. Kamu adalah bintang yang paling dipuja di Indonesia saat ini, bukan begitu Ari? Betul. Gimana? Kamu banyak gosip. Saya dengar banyak gosip. Bagaimana nih kamu menjelaskan tentang gosip-gosip tersebut? Ya sorong kan. Tunggu. Nah siapa sih? Coba deh. Aku ingin tanya orang-orang di sekitar kamu yang digosipin, coba dipanggil dong. Dipanggil dulu. Wahai wanita. Dengar di sini. Pakai mic dong. Wahai wanita. Wahai wanita. Kemarin. Ini siapa? Kasih tempat. Kenapa? Lo. Apa ini? Kenapa di berawal berantem? Berebutan lari. Lo. Mengapa? Astaga, di belakang. Ya ampun. Tadi jaim di situ. Begitu dekat langsung lihat. Buka ondel-ondel begini. Direbutin cewek cantik begini. Astaga. Mengapa? Boleh tahu sama lo ya. Ya, Ari. Ari, itu belibet. Lo kenang. Sabar. Ari, gini. Ngapain? Sama gua aja sih yang kebel. Enggak. Dia diberi kehormatan bersama-sama mungkin bersama wanita-wanitanya untuk membacakan. Membacakan apa? Teacher of the Year. Apa? Diulang lagi sekali lagi? Teacher of the Year. Oke, Teacher of the Year. Gue gak yakin, gue sekarang yakin lah dari bilang waktu bilang dulu mati semua ayamnya. Ya, dan cip. Kamu silakan memberi pidato ala Pak Nur kepada teman-teman semua di sini. Karena kamu sudah seperti Pak Nur. Sudah seperti Pak Nur. Coba dipidatoin. Kurang tahu cuy. Ala Pak Nur. Tapi tetap aja itu kuncinya kali ya. Teacher of the Year suka ngomong kayak gitu. Enggak apa-apa. Jadi murid itu termotivasi. Iya, Pak. Iya, emang saya. Semuanya kita di sini mau bacain nominasi. Murid apa? Ada. Kayak siapa ya? Gua lah. Ih. Lu. Siapa sih yang mau ngakui dia murid teladan? Karena murid teladan yang menang adalah gua aja deh. Yulia Tidi. Oke, selamat buat Julia Tuli. Ya, terima
Ya. Oke, ini juga diberikan oleh tadi sampai ngasih, kami ngasih berarti ya. Diserahkan. Oke, Yulia beri pidato sedikit dong kepada murid-murid yang sudah memilih kamu. Apa sih? Iya, jangan nyontek. Tuh. Rajin belajar. Rajin belajar. Gemar menabung. Terus Hah? Oh, hari siapa? Hari siapa sih? Jangan telat, itu hari siapa? Terus? On time, on time. On time, itu penting ya, on time ya. Ke sekolah nggak pernah telat. Jangan sering bokep, boker? Oh, bokep emang ada yang boker. Oke, pokoknya sekali lagi, selamat kepada Yulia yang sebagai murid teladan. Oke, teman-teman, prom night malam hari ini bertemakan A Walk to Remember. Ya, betul. Dan inilah yang bakal kita lakukan. Malam hari ini, saya butuh kerja sama kalian. Kita akan memulai kilas balik mengenang masa-masa kalian selama 3 tahun di sekolah. Dan saya minta sekali lagi kerjasamanya semuanya untuk hening sebentar. Oke. Biarkan memori kita. Biar memori kita mundur ke belakang ketika saat-saat pertama kita saling mengenal. Saat-saat pertama kita di SMA Kristen Karunia. Betul. Dan saya minta sekali lagi untuk tetap hening dulu. Kita lagi sama-sama, masa-masa kita lagi sedih, kita lagi senang, nyantek bareng, pergi bareng. Oke, sekarang gue nyanyi Indonesia. Kita mau mulai kita malam hari ini.
jam 4. Dingin banget. Ada ketiduran ya, Cewek? Ada ketiduran. Tapi kita yang bersama kita waktu itu. Terus sampai puncaknya. Cuci di got. Ini ada apa-apa di sini, kita bisa lihat. Mungkin ada yang ingat teman-teman. Mungkin saat itu mungkin simple. Tapi untuk saat ini itu benar-benar berharga banget buat saya. Oke, mungkin buat teman-teman di belakang masih bertanya-tanya. Aku ingat memori di Pangandaran, tapi ya, kok aku lupa ya. Dan apa sih yang di depan nggak kedengeran? Mungkin memang tidak jelas, tapi gambar berbicara banyak. Ketika kamu bakal melewati foto-foto di Pangandaran, foto-foto di Jogja, kamu akan ingat masa-masa itu. Ingat pagi pertama kita masuk, kita ini udah kenal tuh dari kecil. Dari jelek-jeleknya kita udah kenal. Bagus-bagusnya kita udah kenal. Sama ini guru, sama guru-guru ini, kita udah kenal dari kapan? Ada yang kita kenal dari SMP. Ada yang guru baru, kita kenal baru SMA. Kita tuh badu, kita tuh nakal. Dibilangin apa? Emang kita pernah nurut? Kita anggap tuh diri kita yang paling benar. Coba pikir apa yang telah kita lakukan. Coba pikir juga apa yang guru-guru telah lakuin buat kita. Kan udah pasti mereka melakukan yang terbaik buat kita. Ingat semua kenakalan kita. Ingat semua ketidakpatuhan kita. Ingat semua itu. Semua sebenarnya mereka lakukan itu untuk kebaikan kita. Jadi setelah kita lulus, setelah kita berpisah satu dengan lainnya, baru kita merasakan betapa sepinya hidup kita dalam tidak berartinya kalau pada mereka gak ada yang ngomelin. Coba kalau ke dosen, kayaknya kan dosen cuek-cuek aja gitu. Kalau itu boleh bandingin guru kita sama guru sekolah lain. Guru sekolah lainnya lu mau ngapain juga lu gak dikerjain. Tapi kalau guru sekolah kita emang sih mungkin orang merasa mereka itu ada buah gitu, masih dimana. Tapi for everybody, it's for the best for you. Ingat aja, ada pada tahun ini itu ada yang baik buat kita. Nanti kita pasti sama sama kita. Kita akan menyanyikan lagu Tujuan sebagai sebuah tanda penghormatan pada tanda jasa mereka yang telah membimbing kita selama 3 tahun. Marilah kita nyanyi bersama-sama. Tanpa iringan musik kita akan menyanyi bersama-sama aja. Kita mulai. 1, 2, 3. Terpujilah Wandi yang udah gak sama nama kita lagi.
lalu Ari, Andri, well, kalian harus merelakan kepala kalian diplontos gara-gara itu tuh. Tahu kan? Hari berganti hari. Masa celana pendek kalian berlalu sudah. Buat yang cowok-cowok ya, selamat datang masa SMA. Perjuangan kalian dimulai lagi. Teman baru, wajah baru, yang tinggi-tinggi dan selalu merah kalau digodain. Marlin, semuanya selamat bergabung di sekolah tercinta kita, Karunia. Hari pertama, minggu pertama, masing-masing pribadi mulai berubah menjadi lebih dewasa. Masalah demi masalah yang selalu terjadi datang silih berganti. Perselisihan, perkelahian, permusuhan mewarnai kehidupan kita selama di sekolah. Waktu bergulir dengan begitu cepatnya ya. It's like a blink of an eye. Kalian udah pada mau lulus atau enggak kali? Saya nggak tahu dah. Kegiatan yang begitu menumpuk, ulangan-ulangan, praktek, ujian, dan lain-lain begitu menyita perhatian kalian. Tapi semuanya harus kita jalani, right? Dan we manage to handle that all. Hari yang ditunggu pun tiba. Ujian, ujian, dan ujian. Kalian tahu waktu ujian, semua guru-guru itu sama gugupnya seperti kalian. Setiap saat yang selalu saya inginkan adalah, yang kami inginkan adalah kalian bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Dan ingatlah, hidup itu keras, penuh perjuangan. Jangan sia-siakan lagi waktu kalian dengan percuma. Belajarlah dengan lebih serius lagi, agar apapun yang kalian inginkan bisa tercapai. Bertanggung jawablah atas apa yang sudah kalian pilih untuk masa depan kalian. Khusus untuk Bong, Fresia, Andi, Mario mungkin. Saya akan menunggu saat kalian menjadi dokter. Saat itu saya akan mencari kalian. Dan saya akan memaksa kalian untuk memakai stetoskop kalian dan mendengarkan kata hati saya yang akan dengan sangat keras menyerukan how proud I am of you. So for the last, go guys, go and grasp your better future. Reach for the best. When failure comes to you, never give up. All we can do is only we wish you all the best. Just keep in touch. Hope you've got all your dreams. Our memories will last forever. This journey, guys, you and me, all of us, it means a lot for us. Each of you in here have a very special heart in our heart. So guys, one more time, just do your best for your own future. Tahun-tahun berlalu bagai kembara menyapa, tersirat 1001 kenangan dahaga, terurai setahap demi tahap berjalan melangkah, hingga ada goresan tertera di kalbu berlabuh. Ada tirai tak berganti kelana, ada cerita gembira tak berkata, ada juga senandung indah tak bersuara, namun terpendam di alun-alun suaka. Kini kisah berganti suasana, sebaik mazmur ratapan duka jadi tembang kenangan perpisahan.
untuk hapus nostalgia manis asam asin. Di hari depan akan bicara siapakah aku di hadapan kamu, siapakah dia di hadapan mereka, siapakah kita di hadirat sang pencipta. Kenangan berlalu, jangan berlarut lama, namun wujudkan impian indah di hari esok untuk meraih cita-cita di masa depan. Jakarta, 6 Juni 2005. Mendengar, aduh udah bosen ya, ngitemin terus. Bulet-bulet-bulet, item terus ya. Kapan gak ngiteminnya? Sampai pegel katanya. Ya. Nah, semuanya itu adalah untuk kamu. Kita guru-guru berharap, kita semua guru-guru deg-degan. Ya, terutama yang mengajarkan math, bahasa Indonesia, dan Inggris. Semuanya yang ngeri, bukan main tuh ngeri. Kalau gara-gara bahasa Indonesia lalu kamu gak lulus, itu kan aneh ya gak? Karena kamu sehari-hari adalah berbahasa Indonesia. Kamu bukan orang dari Cumbo, bukan orang dari Inggris. Ya, yang logika aja pasti harusnya lulus. Saya sendiri deg-degan. Memang tadi Abong bilang bahwa Pak Yanto aja udah sampai kayaknya mah terus sampai sore-sore, bahkan Ibu Atun yang disuruh temani. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Ya, there is a will, there is a way. Nah, kalau kamu ada satu kemauan yang keras, saya yakin sekali bahwa kamu akan berhasil dan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Amin semua? Amin. Ya, saya yakin semuanya bisa berhasil dan saya sampaikan juga permintaan maaf dari Ibu Deborah dan juga Pak Yanto dari kepala sekolah kamu. Mereka tidak dapat hadir karena semula saya pun tidak dapat hadir karena kita tadinya pergi ke Bandung ya karena bus sekolah mogok. Jadi ya Pak Yanto ya ditinggal di sana. Dia masih memperbaiki mobil dan saya sedapat mungkin saya datang ke sekolah ini, ke prom kamu. Ya sekali lagi saya mau berharap kalian ingat pesan saya. Jangan khawatir karena Tuhan akan membukakan jalan dan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan sekali lagi, jangan tinggalkan Tuhan seberat apapun kehidupan kamu di dunia ini. Oke teman-teman, silakan. Oke, sambil terus menyanyi ya. Kita akan memberi salam dulu kepada guru sebagai lambang. Kita hormati dulu guru dulu lah. Oh,
nominasi queen kita malam hari ini. Bukan nominasi, ini udah menang mutlak. Oh, udah menang mutlak. Enggak ada nominasi nominasi. Kalau gitu, pemenang king and queen malam hari ini. Oke, tereng. Oke. Untuk sungguh sangat mengagumkan karena pria ini dipilih secara mutlak abis-abisan. Dan king kita pada malam hari ini adalah King tanpa queen bukanlah seorang bukanlah king. Bukanlah seorang king. Itu maaf lagi King bangin. Kong. Maka king kita akan cari queennya supaya menjadi king and queen. Oke. Okay. Silakan dibacakan untuk. Nah, queen ini juga menang mutlak. Untuk pemenang queen malam hari ini. Dia berhasil memenangkan lebih dari 50% suara. Putri. Untuk memberikan mensematkan gelar kehormatan. Gua kawinin. Boleh, kawinin aja. Lihat bentukan gini tuh hati, aduh. Nah, dilapin dulu lah, aduh gak cocok. Asik, adem banget. Mimpi apa gua semalam? Mimpi apa semalam, Ri? Mimpi basah? Astaga. Promen mutak, punya gak jadi queen, jadi king. Asik, bulu-bulu. Sudah, terima kasih Ibong Melisa, tetaplah menjadi Ratu Ibong. Selamat aja deh! Aku takut! Dari komen dan rasanya, aku takut! Ini penjahat karunia nih ya, kayaknya. Nih. Dari tadi penjahat Oke, Ari gimana Ari? Coba dikeluarkan dong perasaannya. Kamu mau bilang apa kepada seluruh rakyat kamu yang telah memberikan? Gua gak pengen banyak ngomong, gua pengen langsung nyium. Dengar-dengar, King bertitah. Tembak dong. King bertitah. Belum waktunya. Oh, waktunya apa nih? Waktunya apa? Gua masih bingung. Hidup maju.